8, katanya 8. Ternyata orang Jerman juga suka banget sama tolol Garut. We want to go to Garut because of this. Yang besok hilang apa? Besok hilang, Mas. Wah. Wah. Usang semua. Hah? Masa kayak besok hilang temenan? Yang ada di Arah. Arah. Astagfirullahaladzim. Kayak besok Rondo. Pancet lo, Rondo. Makanya Mas, itu tinta pemilih itu sangat susah untuk dihilangkan. Bagus kamu nih tadi cuma tangannya aja kan. Hei, abang ini. Hah? Tangan semuanya itu. Mandi mungkin bang. Gak usah ngadi-ngadi makanya ente bang. Krishna, wes gede. Malah dijadiin untuk bahan pesawat. Hey! Ya Allah, bang, orang udah capek kan dia jadi KPPS gitu kan. Capek dia menghitung-hitungkan suara. Ya kalau dia ngorok berarti dia sudah sangat capek banget gitu, bang. Betul tuh, bang. Itu udah malam juga itu, ha. Oke gas, tambah 2 katong gas. Iya bagus. Kasihan abang itu udah capek. Masa suara ngoroknya itu dibikin jadi mainan pesawat-pesawatan kayak gitu. Berarti teman-temannya jail semua. Itu bang, lucu banget Indonesia, ya Allah. Bagaimana? Sudah sangat bahagia kan tinggal di Indonesia? Indonesia asli guys. Transisi. Oke, transisi bang, kasih tahu. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Duh, padahal bukan film horor tapi aneh merinding, iya. Merinding bukan gara-gara takut tapi merinding aja. Betul, merinding betul. Banget liatin video ini ya. Transisinya agak beda ini, ya. Ya, ada cuma mau kasih tahu aja nih buat sayur-sayuran ya. Selagi saat ini ibu kalian maupun orang tua kalian keduanya itu masih lengkap, masih ada di dunia ini, sayangilah kedua orang tua kalian itu. Dengar tuh apa kata Bang Rizky Aulia. Karena apabila nanti orang tua kalian sudah tiada di dunia ini lagi, baru nanti kalian merasakan penyesalan karena tidak pernah menyayangi dan juga menyenangkan orang tua kalian pada saat di dunia ini. No, dengar. Yang beban-beban orang tua. God, for my reef for me. Bagus. Bagus. Lanjutkan. Lanjutkan, bagus. Iya. Tadi ada kira cuma dia mas-mas penggoreng biasa ya kan, cosplay biasa ya kan. Ternyata kayak gitu sifat asli abangnya. Itu kalian lihat itu ya, banyak tuh, masih banyak cosplay-cosplaynya tuh, masih banyak kostum-kostumnya itu kan. Ada Ultraman, ada baju princess, ini ada Spiderman, ini baju apa lagi aneh nggak tahu, ini baju kuning. Banyak dia, tapi dipakai buat alamat lagi. Bang, udah bang, next cosplay Ganjar, ampun DJ. Wah. Nanti lo as. Sangat merosakkan. Betul. Oke, kasih tahu bang, gimana jogetannya bang? Transformasinya memang keren. Malah berubah seperti itu bang, kok malah berubah seperti itu? Transformasi bukan sih, bukan bang. Ini bukan transformasi bang, bukan transformasi bang, bukan. Ini lebih ke transmisi kayaknya. Nice. Kata siapa lagunya susah? Easy bro, lagu apa tuh? Anak gaya ular ada ilmu anak sabil alil kulimala tehab Arab alai alai ya alai. Ini usah nyanyi bang. Anak gaya ular irga. Perasaan aneh sudah pernah mendengarkan lagu itu ya kan. Ini aneh kalau mendengarkan lagu itu enak banget, syahdu banget lagunya, nggak kayak gitu liriknya. Ini apa? Pasti
nyontoh lirik dugong itu kan nyontoh dia lirik-liriknya diterjemahin ke bahasa ibu kan dipakein bahasa lafal-lafal Indonesia itu kayak gitu jadinya gimana bang coba bang Isma alasan ana sabril alil kulimala tehab Arab alae. Iya tehab Arab alae. Bagus banget nanti bang. Ana lagunya ular. Pulang saya. Mengejek Marski Aulia. Astagfirullah. Lagi-lagi orang-orang disuruh toleransi. Masih terus kolaborasi mereka ini. Betul. Ih, ya. Ada lagi. Iya. Apa ini? Campur adukan semuanya aja gitu. Malam-malam bukannya toleransi, malah kolaborasi itu. Dia sendiri yang mengklaim dirinya kalau dia kolaborasi. Jangan sampai Rizky Aulia lihat video ini. Kalau ente semua ngetik, pasti aneh lihat dong. Ngapain? Siap sholat. Ayuhah Rabbunayyuhu Tuhan. Maksud kalian ngetik video ini apa? Pasti kalian mengetik video ini karena ada satu hal yang pastinya tidak biasa seperti itu kan? Pasti ada maksud dan tujuan kalian ngetik aneh video ini kan? Apa ya kira-kira ya? Kan kalau aneh mau menjelaskan juga susah gitu ya. Orang gak perlu aneh jelasin karena ente sudah tahu kan apa kejanggalan di video ini pasti sudah tahu. Emang gitu kan. Emang apa kejanggalannya bang? Kita baca captionnya aja dulu ya. Zikir setelah sembahyang dengan doa pun. Japan tuh. Tidak usah kita lanjutkan lagi. Kenapa gak usah bang? Aneh lihat seperti ini kayaknya loh ya, kayaknya ini mungkin Kristen Ortodok gitu. Kristen Ortodok kan juga mungkin berpakaian seperti itu. Kalau orang Islam kan gak mungkin lah, beda lah. Kalau orang Islam kan gak mungkin seperti ini. Masa iya bang? Kristen Ortodok ini kayaknya. Kak, ini beneran bisa diombre gini? Ini siapa ya? Hey, Poppy! Ente kira itu bibir, lipstick, bisa diombre gitu? Ada aja. Iya betul. Kasih tahu. Malah tahu beneran. Kasih tahu. Maksudnya tuh kasih ultimate kasih. Enggak salah. Dia kata-kata yang bisa kena ke dalam hatinya itu bukan kasih tahu gorengan, beda lagi dong. Ini tadi kalian lihat coba ya. Dia bilang tadi pakai gamis. Emang enggak salah juga mbaknya. Kayak ibu-ibu, emang aneh kalau pakai gamis kayak gini? Kayak bapak-bapak kah aneh? Gak expect bakalan dikasih tahu beneran, itu. Makanya banyak-banyakin nonton Bang Abdi, biar ente itu otaknya bisa mind blowing kayak Bang Abdi. Good job! Apalagi ya, marble cara di matanya ini. Waktunya. Warna-warni. Waktunya balas dendam. Itu kan harusnya Hiro Parsah ya. Parsah yang suaranya kayak gitu kan? Caleg. Gak boleh dendam-dendam. Oh gak boleh? Orang baik yang tersakit itu memaafkan. Oh begitu. Selimau. Negatif apa gini? Sariawan aneh. Makin sakit jadinya. Mas, sadar mas. Posesif banget jadi cowok. Nenek gua cantik bang. Gimana neneknya? Coba. Kasih tahu. Gimana neneknya? Coba. Gas bang, gas. Ayo. Tangan neneknya tolong diamankan bang. Nenek, sudah tua nek, sudah tua. Tangannya nek, tolong, iya, tolong nek, tolong. Iya. Hai nek, jangan gitulah. Ente kan bang, yang pasti bang Bayu yang ngajarin nenek gitu, nggak boleh bang. Neneknya udah tua tuh diajarin ngaji bang, ngaji banyak-banyak, bukan malah disuruh tangan kayak gini bang, nggak boleh kayak gitu. Sangat merosakan. Asik.
Mantap suaranya bang. Ini aneh respect banget. Ya, aneh respect sebesar-besarnya aneh respect sama abang ini. Walaupun dia memiliki kekurangan untuk melihat, penglihatannya kurang gitu kan. Tapi masya Allah suaranya itu sangat-sangat merdu sekali. 100% respect. Mantap suaranya bang, sejuk di hati bang. Respect bang. Mulai detik ini aneh mulai tercandu-candu dengan lagu Wahdana Wahdana itu. Wah, yang pertama tadi, yang ini as. Apalagi nih ya? Tadi kita udah enak-enak, udah ya, enak dengar suara abangnya suara yang abang sangat merdu gitu kan. Ini dikasih cobaan apalagi ini, Allah. Mungkin karena belum makan bang. Batuk. Kok? Kasih minum bang. Orang ya, senggak tahu enggak tahunya lirik. Yeah. Dia juga udah baca dia liriknya kan. Yeah. Senggak bisa-bisanya gitu ya masih adalah masuk-masuk kata-katanya ini. Eper. Ha. Eper item. Geri aku applying. Ya udah coba kita baca komen aja. Kita baca komen aja seperti yang komen menarik. Kita baca, kita lihat ya. Bahasa Indonesia aja belum kelar, dia udah pindah ke bahasa Inggris. MJ. Aduh. Kalau pernah nonton konten dia kan, dia baca bicara bahasa Indonesia aja belum terlalu lancar. Sekarang pindah lagi ke bahasa Inggris. Kurang ajar juga di komentarnya. Kan keluarga aku, mama aku sama kakakku udah pernah cobain tolol garut lagi. Iya. Dodol. Udah pernah cobain. Tapi sekarang temanku dari Jerman juga mau cobain tolol garut. Oh iya, tolol garut ya. Heard like about tolol garut. Dodol, Mbak. Okay. Never ever. Oh, it smells good. Really? Sekarang dia mau cobain tolol garut. Oke, coba, cobain dulu. Cobain aja, Pak, cobain. 1, 2, 7, 3-nya kemana? Kok bisa lompat ke 7 pula? Bismillahirrahmanirrahim, bagus, ya. It's like chocolate and jelly. Is it tasty? Yeah, it's tasty. Wait, okay. I want more. So, from 1 to 10, dari binatang 1 sama 2. Emang bule-bule ini ada-ada aja binatang 1 sampai apa? Apa? Binatang 1 sampai 10. Dari bilangan 1 mungkin maksudnya bukan binatang. Betul. Bilangan bukan binatang, Mbak. 8. Oh my god, 8. Katanya 8. Ternyata orang Jerman juga suka banget sama tolol garut. Dodol, Mbak, dodol. Aduh, capek banget Ade. Alhamdulillah guys, dia suka banget sama capek banget Ade sama kelakuan Barbie, bule Barbie kah ini kah. 1, 2, 7. Ente lulusan tadi kamu Seraya.